pada kita dah di hujung semester. Lagu tu kita pun dah nak habis. Kita nak buat skrip ulang kaji lah. Yang pertama kita nak tengok implementation, iaitu macam mana kita implement aspek formalistik, iaitu dalam art ni formalistik apa dia? Apa dia? Prinsip dan element of design. Okey, di sini saya bawa tiga contoh karya, iaitu lukisan, relief dan tiga dimensi. Siapa yang berani? Wali. Ini lukisan. Kan? Lukisan. Lukisan. Ada tak dia punya? Dia punya apa tu? Sentuhan, prinsipal dan elemen. Kamu rasa macam mana? Ruang apa? Ruang dalam, ruang dalam, ruang dalam. Macam mana? Ruang dalam. Dalam. Dalam macam mana? Tengah. Ha? Nampak jauh. Nampak jauh. Oh, kali? Kamu nampak jauh? Sempit. Lagi? Tak begitu mana dia jawapan? Ruang depan. Ruang depan saja. Kita nak cakap apa kalau tak ada art? Siapa cakap perspektif? Salah satu daripada prinsipal. Prinsip dan elemen. Apa yang buat dia dalam? Bayang. Lagi? 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 Sebut satu-satu. Lagi? 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 Siapa ni weh? Dah tak berapa sebenarnya tu lah. Lagi? Bagi itu lah. Lagi? Kita dapat tu. Kita rasa ada texture. Kita rasa ada texture. Line. Kau pun dia, aku faham ada jadi kau pun dia. Faham? Dia ada garisan, dia ada jalinan tu. Semua kita ada rasa. Maknanya bila kita campur dia cantik-cantik, dia boleh create macam-macam. Jadi kawan kamu cakap, kita boleh create ruang. Ruang dalam, kamu cakap tu. Lagi ruang macam mana? Kita panggil ruang. Ha? Ruang macam mana ni? Macam mana kita nak buat awak kalau kita tak boleh rasa? Saya selalu cakap pasal garis, betul? Betul. Cerita pasal garis, betul? Betul. Kita guna bahan yang sama, resipi yang sama. Orang lain masak pasal jalan, orang lain masak pasal jalan, betul? Pasal kita punya tahap kekuasaan terhadap bahan tersebut tak sama. Sama juga dengan art. Bila kita dapat tengok dengan baik, bakal hasilnya akan jadi lebih baik. So, ini yang pertama. Yang kedua, karya yang kedua. Ini apa dia? Arca dua dimensi. Macam mana kita arca dua dimensi pak? Dan arca jadi dua dimensi? Tiga dimensi. Kita nak pakai apa ni? Boleh kita buat siapa tiga tiba lah? Okey. Kita panggil dia. Dia punya
form tu separuh daripada yang hak tadi. Yang hak lukisan dia flat, terus flat, tak ada apa-apa. Kalau kita buat relief, kita boleh tengok dia 180 darjah dia punya degree. Sini boleh, sana boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Nampak? So maknanya bila kita nak main dengan elemen, kita kena ambil pandangan yang saya sebut tadi, 180, betul? Dia ada, kan dia ada tinggi rendah dan sebagainya. So space dia akan menjadi lebih apa? Mana kan jantung dia jawapan lagi? Siapa berani sebut? Siapa berani bagi satu elemen yang kamu nak urai secara religion? Bergerakkan. Tahu nak bergerakkan? Daun. Macam mana kamu rasa bergerakkan? Lagi? Lagi? Warna. Warna? Apa, apa sifat warna dia? Warna macam mana? Kan? Okey, sekarang saya harap
Daripada tiga contoh yang saya tunjuk tadi, kamu boleh ingat sampai mati macam mana kita nak guna elemen tersebut. Boleh? Boleh ingat sampai mati macam mana perangai garisan, macam mana perangai ruang, macam mana. Ada banyak kan, kita dah belajar banyak. Tapi kalau kita tak boleh nak rasa itu satu kelemahan yang sangat banyak. Masih. So, saya jom kita tengok tempoh kita buat. Cari satu-satu. Bagi cantik. Tunggu sikit bagi dia, bagi cantik, bagi dia ambil pot tu, ambil pot ni bagi cantik. Cantik ah. Okey dah macam tu. Boleh orang tengok bagi lawak. Dia punya space dia nak bagi cantik. Bagi kredit. Ambil semua banyak. Bagi cantik kan benda-benda dia cantik. Tak apa, dia tak tahu. Tak lah, cuma dalam ni tak disini.
Thank you.